Awal COVID-19 muncul di Indonesia. Virus yang menyerang sistem pernafasan, virus yang menyerang siapa saja tanpa rasa kenal. Kami santri, selalu waspada dan malas diri. Protokol kesehatan kami jalani. Memakai masker setiap hari, cuci tangan seringkali, makan makanan yang bergizi, dan jaga jarak, jaga diri, supaya sehat badan dan sehat hati. Demi terciptanya lingkungan yang sehat dan mencegah penularan virus COVID-19, maka sebagai langkah ikhtiar kami sterilisasikan kamar santri, melakukan pengecekan suhu badan setiap sore dan pagi. Pakai masker juga bukan hal yang remeh lagi bagi kami. Protokol kesehatan telah diterapkan secara disiplin. Jadi, sekalipun ada pandemi, aktivitas akademik santri tetap berjalan dengan semangat belajar yang tinggi. Namun, bagi santri, sehat tidak cukup dengan usaha jasmani. Yang paling utama adalah sehat rohani, dengan mengaji, bersolawat kepada Nabi, dan berzikir mengingat Ilahi. Karena yang menentukan ujian ialah Sang Rabb, dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.